Gara-gara dendam lamo, ada dua supir truk nih, ada mekanik nih. Dan akibatnya salah satu korban dilarikan ke rumah sakit karena sabetan senjata tajam. Aduh bro, bro. Kalau ada dendam lamo, coba diomongin baik-baik. Cari jalan keluarnya. Jangan lakukan kekerasan kayak gini. Ini kan jadinya ente dicari nih sama Pak Polisi. Hidup ente tidak senang, tidak tenang, dan juga agak kalau ketangkap masuk penjara. Ya mana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Dua sopir truk berinisial R dan AD terlibat adu jotos di Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah pada Jumat lalu dini hari. Permasalahan ini diduga akibat dendam lama. Akibatnya sopir berinisial AD mengalami luka robek di bagian tangan kiri sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi. Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan, atas kejadian ini pelaku berinisial R melarikan diri dan tengah dalam pengejaran polisi. Sementara korban saat ini masih menjalani pengobatan secara intensif di rumah sakit. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.